orangnya. Oke, hari ini saya bawa Anda ke Taman Pelancongan Eko. Ah, Aqua. Aqua Eko. Oh, menarik juga. Sekarang kita di Taman Herba. Jom kita pusing-pusing Taman Herba. Tengok herba apa yang ada. Ni benda dia panggil apa dia? Tanduk rusa. Oh, tanduk rusa. Ini teluk di Taman Herba. Nampak ada buk-buk pelancong yang melepak di sini. Taman Herba. Kita sampai di teluk dia. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Taman Herba Tasik Kenyir. Hutan hujan tropika yang terletak berhampiran garisan khatulistiwa. Kaya dengan pelbagai jenis spesies tumbuhan, dianggarkan terdapat selebih kurang 2,000 spesies tumbuhan berbunga di Malaysia dan lebih 1,200 spesies yang telah direkodkan mempunyai nilai perubatan. Okey. Ini lokasi dia. Wah, cantiknya. Kita nampak ni. Ha, ni mahkota dewa. Ini dah saya tengok tadi. Kita dah kenal pokok mahkota dewa. Oh, cantik taman di tepi tasik. Tadi ada boat sini. Oh, ni trademark Taman Herba Tasik Kenyir. Oh, lorong-lorong ke di Taman Herba ni memang menarik jugalah untuk kita trekking. Saya rasa satu hari ni boleh habis ni. Belum tentu boleh habis untuk kita menjelajah ke semua lokasi dia di Taman Herba ni. So, Metro Wong ni. So, Metro Wong. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkah. Jalan yang disediakan pun okey. Jalan Simin. Yang kita boleh bergerak jauh lagi sampai ke tengah ni. Pokok dukung anak. Batu jin. Huh. Batu jin. Ugi, ni daun pokok datu batu jin. Ganda rusa. Mana satu ganda rusa? Oh ni. Oh ini ganda rusa. Tandas pun sangat bersih. Saya dah masuk tadi. Kebetulan hari ini hujan, jadi kita berjalan dalam hujan. Mas cotek. Oh, ni mas cotek ya. Tunjuk sikit mas ayu. Ha. Ni mas ayu. Ha. Cukur, cekur hitam. Oh, gini rupa cekur hitam. Oh. Taman Arboretum. Arboretum maksud dia apa? Oh, senyum lokasi paling cantik untuk bergambar. Memang betul pun. Kita naik atas. Apa ada atas? Oh, trek yang dicipta untuk kegunaan kita lah. Siapa yang lalu ikut sini, singgah di sini, buka kasut, boleh pijak. Yeah. Pokok ajaib. Nah, ini rupa pokok ajaib. Oh, tinggi pokok tongkat ali ni. Banyaknya pokok tongkat ali.
nampak straight, lurus-lurus naik tu. Memang betul taman herba lah. Pelbagai jenis herba ada ni. Periuk kera. Oh, periuk kera ni kecil. Saya pernah jumpa di atas gunung. Periuk kera yang besar. Seperti gambar yang saya tunjuk atas tu. Ha, tu yang di saya jumpa di gunung mana ni. Saya pun lupa. Okay. Periuk kera. Pokok ajaib. Mana satu pokok ajaib kan? Ni, pokok ajaib ni. Lima cik kia. Atalantia busufolia. Oh ni. Tapi buah dia tak ada ah. Buah ada, tak tahu rupa ni. Tak tahu rupa macam mana. Boleh Google. Oh. Ni kawan saya Eva. Hai. Kawan gelak. Masuk dalam YouTube ya. Mas Cotek. Ah, saya kenal lah pokok Mas Cotek ni. Lada pahit. Mana satu lada pahit dah? Ni oh. Ni ke lada pahit? Oh ni lada pahit. Lada pahit. No, ni hak lada pahit ah. Dekat bawah. Oh, bawah sana banyak lagi. Jom. Kita tengok satu persatu. Herba ni ditanam oleh Dato' Haji Muhammad Omar. Pokok apa ni? Tak adalah pula nama pokok. Ada herba ini ditanam Tah Haji. Mata ayam. Tongkat ali putih. Ha ni pa. Ni pokok tongkat ali eh. Tadi yang banyak-banyak tu. Satu kebun tongkat ali. Mas Cotek ah, tu pokok mas cotek saya dah kenal lah. Ini pokok mas cotek ni. Ficus deltoidea. Huh, ada celaka merah. Celaka merah. Tapi warna dia hijau. Gajah beranak. Senator Datuk Razali Idris. Eh, baru lagi 9 April 2021. Datuk Razali Idris ni orang Marang, sahabat saya dia. Dulu. Sekarang pun masih lagi bersahabat kalau jumpa. Ni tokak ahli tadi tu. Mahkota Dewa. Ah, ni Mahkota Dewa. Oh, ada satu mahkota kat buah. Tongkat ali. Sangat menariklah kasih apa ni taman herba ni. Memang lokasi yang wajib dikunjungi kalau anda ke Tasik Kenyir. Boleh guna bot laju yang untuk daily tu. Untuk trip 1 jam ke 30 minit boleh. Tapi saya tak pergi ke RPP Tasik Kenyir lah. RPP Tasik Kenyir sebelah sana. Saya hanya di taman herba. Ini plan taman herba Pulau Sah Kecil. Jangan lupa scan My Sejahtera. Kita berhadapan dengan RPP Tasik Kenyir. Dan kita ni sekarang di taman herba. Luasnya kawasan ni. Gora Kola Jerim Mekah. Jerim Mekah. Oh. Jerim Mekah. Masuk air. Teruk ke? Ni pokok. Ada rupa pokok refleksia ni. Kalau pergi taman refleksia, refleksia dia tumbuh di pokok-pokok yang berakar seperti inilah. Naik sampai atas. Saya tak pasti ini pokok apa. Siak-siak siantan. Ini semua pokok herba ni. Memali. Oh, memali ni nama pokok.
ada tempat memali. Bila sebut memali teringat tragedi memali. Budak-budak TikTok ni tak kenal, tak tahu pun cerita tragedi memali. Kita di Pondok Harmoni. Datanglahkan untuk makan lah. Memang harmoni lah pondok ni. Sebab boleh makan. Patawali. Patawali. Darah tinggi malaria kecil manis kusta gaut. Oh. Ni patawali. Tak jelas ke? Pokok ni biasa je nampak ni. Banyak ada. Pokok cengkit. Oh, ni rupa pokok cengkih yang daun dia. Tongkat Aji Sama. Tongkat Aji Sama. Tongkat Aji Sama. Oh, ni Aji Sama eh. Aji Sama pulak. Oh, sahabat saya. Cukup berselera. Kita ada minuman herba eh. Kacik Fatimah. Oh, ni lelaki boleh minum eh. Kacik Fatimah ni. Ni tak akan jadi lembuk. Dah akan jadi lembuk ni. Kacik Fatimah tu? Ya. Sebab dia herba original. Saya nak rasa juga, Sir. Boleh. Kacik Fatimah. Boleh. Terlalu boleh. Dia buang angin dah badan. Oh, ya ke? Original. Oh. Kalau hot sachet tu. Nak beri ke saya luar ni, Pak. Ambil lain. Makan Nisan tak sendir. Oh, hari ni kita merasa. Merasa apa? Ini tongkat Ali ni. Tongkat Ali. Tongkat Ali Pio. Tongkat Ali Pio. Oh. Dah ambil daripada dapur. Advisor kata aku yang nampak pun jadi. Apa luar? Tongkat Ali. Oh, pahit. Pahit? Oh, pahit dua. Nampak pahit. Ni dapur dia. Dapur untuk Tongkat Ali. Panah tak? Panah, kita buka tengok. Weh, ada. Ada dalam tu air Tongkat Ali. Ni pun ada, ha? Dapur yang sepanjang masa ada. Apapun mereka bilang, tak